Jadi hari ini kita nak sambung pada bahagian tata bahasa muka surat 8. Betul? Kita habis bahagian penutup, dah habis bahagian apa? Memisahkan ayat pun habis. Maka hari ini kita nak buat bahagian kesan ejaan dan imbuhan. Sebab dah masuk dah bulan, dah habis dah bulan 5. So sekarang fokus kita ialah kita nak mula dengan ejaan dan sistem pengimbuhan. Sebab bahasa bergerak dengan begitu pantas, alright? Kita akan mulakan dengan bahagian ini, okay? Saya harap setiap pelajar mempunyai bahan ini, betul? Alright, kita masih menggunakan bahan yang sama. Bahan yang sama kita masih gunakan. So, saya nak pelajar standby dengan apa? Test pad pula. Apa? Highlighter. Kalau tak ada highlighter, tak apa. Kamu boleh ada pen yang boleh warna. Sebab kita nak cari ejaan mana yang betul. Inilah senarai ejaan yang mengelirukan dan memang akan ditanya dalam SPM. Siapa yang ada kakak atau abang yang pernah belajar dengan saya, cuba tanya dia. Saya akan bagi tahu semua kesan ejaan ini memang akan keluar dari senarai yang cikgu berikan pada hari ini. Jadi pastikan pelajar hari ini fokus supaya kamu tidak ketinggalan dan kamu mendapat perkara-perkara yang penting. Alright? Okay. Jadi pelajar boleh nampak paparan saya? Malah anda boleh dengar suara saya, betul? Betul kan? Okay ya? So kalau tak ada masalah, saya nak mulakan. Ada yang masuk lagi ya? Ada yang masuk lagi. Okay. Pastikan pelajar semua mute eh. Tolong mute supaya tidak mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Tolong mute. Tolong beri kerjasama ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pelajar boleh nampak skrin saya? Boleh? Boleh. Tak? Nampak saya. Nampak? Eh? Okey. Okey, kita mulakan. Okey. So, bahagian kesalahan ejaan. Okey, intro dulu sebelum kita buat latihan tubi ni. Cikgu nak bagi intro sikit. Okey. Sekejap eh. Okey, boleh nampak tak papan putih cikgu ni? Boleh cikgu. Okey. Tak boleh. Boleh ya? Okey. Jadi pelajar, cikgu nak tunjukkan beberapa perkara penting di sini. Kemudian kita akan teruskan dengan latih tubi kita, yang tu kita akan cari mana ejaan yang betul dan sebagainya. Okey. Sebentar eh. Ada pula soalan dekat sini, dekat group chat. Okey. Alright. Okey, jadi cikgu jelaskan, sambil dengan tu kamu salin perkara-perkara yang penting yang saya rasa pelajar perlu ketahuilah. Alright? Okay. Pertama sekali, kalau sebut kesalahan ejaan dalam pelajaran, tengok eh.
Okey. Kesalahan ejaan ni seperti mana yang saya pernah bagi tahu kepada anda, dia merangkumi empat perkara. Mesti merangkumi empat perkara, student. Okey. Apabila saya kata empat perkara, okey. Perkara pertama, perkara yang kedua, perkara yang ketiga, perkara yang keempat. Empat perkara ini mesti diberikan penekanan. Okey. Apa maksud cikgu empat perkara ni, pelajar? Okey, tengok eh. Perkara pertama, dalam SPM, kalau dikata cari kesalahan ejaan, fokus kamu empat perkara. Yang pertama, kita tengok perkataan yang melibatkan tanda sempang. Tulis eh, tanda sempang. Yang pertama. Yang kedua, pelajar, melibatkan penggunaan perkataan yang mana satu jarak dan yang mana satu rapat. Sebab kadang-kadang kita keliru. Eh, rapat ke jarak? Okey? Jadi ingat, jarak atau rapat di bawah ejaan. Okey, yang tu yang kedua eh. Okey, yang ketiga pelajar, salah huruf. Salah huruf. Dan yang keempat, huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar atau huruf kecil. Jadi, apabila pelajar menjawab soalan kesalahan ejaan, ingat, pelajar mesti tahu empat perkara ini. Okey? Anda mesti tahu empat perkara ini. Okey, cikgu bagi contoh ya. Contoh. Okey. Memanglah lepas ni kita akan buat kesalahan ejaan. Tapi saya nak bagi tahu empat ni paling utama dalam SPM. Okey. Anda kata soalan ni ya, melibatkan huruf besar, huruf kecil. Okey. Bahasa. Kita tengok ya. Bahasa Melayu. Okey, atau bahasa, sorry, biar kecil eh, atau bahasa Melayu. Okey, pada nampak tak? Ni biar besar, M huruf besar. Alright, biar kecil, M huruf kecil. So, yang mana satu yang betul? Itu yang dikatakan ejaan. Okey, salah huruf. Salah huruf. Okey, pelajar, saya nak tanya. Majalah kan? Majalah, majalah surat khabar kan? Apa penjodoh bilangan dia? Siapa nak cuba? Apa penjodoh bilangan untuk majalah? Apakah penjodoh bilangan untuk surat khabar? Siapa? Tolong cuba. Apakah penjodoh bilangan dia, pelajar? Apa dia? Naskah. Okey, saya nampak daripada seorang pelajar. Okey. Sekarang, kamu tahu tak, ramai pelajar yang beranggapan ini ejaan dia. Betul tak? Saya boleh garanti lah, lebih kurang 80% pelajar di Malaysia menganggap ini ejaan betul. Tapi sebenarnya, salah lah. Apa ejaan betul? Sepatutnya ialah, ini salah eh. Sepatutnya ialah N-A-S-K-H-A-H. Kamu nampak tak pelajar? Jadi kau tengok sini eh. Ini KAH salah, sepatutnya KH. Maka salah huruf. Maka ini ejaan. Ini yang ramai tak tahu. Sebab tu nanti kita akan buat satu demi satu. Nanti saya akan bagi peluang pelajar jawab mana yang betul, mana yang salah. Okey. Yang ni pula jarak atau rapat. Okey. Saya nak tanya, okey, semua pelajar, semua jawab eh. Okey. Kalau saya tanya soalan, okey. Kereta api rapat ke jarak, pelajar? Kereta api rapat ke jarak? Cuba. Jarak. 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 Okey. Okey. Terima kasih. Okay. Kalau saya kata mengulang kaji, rapat ke jarak? Rapat. Jarak. Mengulang kaji rapat ke jarak? Rapat. Jarak. Ada yang kata rapat, ada yang kata jarak. Macam mana ni? Rapat. Tengok. Jarak. Ini yang kita kata pelajar kena faham bila nak jarak, bila nak rapat. Okey, tak apa. Kita keliru dengan mengulang kaji kan? Okey, letak tepi dulu. Okey, next. Satu lagi. Penguat kuasa, rapat ke jarak? Rapat. Rapat. Penguat kuasa. Rapat, rapat. Rapat, rapat. Rapat, rapat. Okey, kata tak? Jawapannya lah penguat kuasa jarak. Jarak eh? Mungkin kamu keliru. Sir, kenapa pula sir kata
Jarak. Selama ni saya nampak rapat je. Tak, kena jarak. Okey, jadi sebab tu pelajar, hari ni dan juga minggu depan, cikgu akan luangkan masa untuk bahagian ejaan ini. Supaya kamu tahu bila rapat, bila jarak. Kita akan belajar dua kelas ni. Imbuhan, ejaan, kita akan habiskan dua kelas ni. Tapi yang penting, fokus kamu, tengok betul-betul, tak faham, kena tanya. Sebab ramai pelajar tak pernah belajar cara dia. Dia cuma hafal saja. Kenapa betul, kenapa salah, tak tahulah. Okey, satu lagi. Nak tanya. Mengenal pasti, rapat ke jarak? Jarak. Jarak. Apa? Lagi? Lagi? Jarak, ada yang kata rapat? Ada? Jarak. Jarak juga. Okay, alright. Jadi, mengenal pasti memang jarak. Tapi kalau keluar dalam SPM, menguat kuasa, rapat jarak. Menguat kuasa, rapat jarak. Rapat. Ha? Rapat jarak. Rapat jarak, tengok. Tak pasti lagi. Some say rapat, ada yang kata jarak. Okay, so student. Namai, sebab tu saya nak buktikan harap. Hari saya nak buktikan anda bagaimana kita tahu sama ada rapat atau jarak. Okay? So, contoh yang kita tiru sekarang. Mengulang kaji. Jarak atau rapat. Ini yang kita keliru, betul? Okey, maka inilah cara rapat. Jadi pelajar sepatutnya yang betulnya ialah jarak. Jadi salah. Maka pembetulan dalam SPM kesajian, jarak, rapat. Nampak? Contoh, okey, ini sudah. Okey, huruf besar, huruf kecil, ini sudah. Okey, ini pelajar ini maksud tanda sempang. Dash, tanda sempang. Alright? Tanda sempang. Kadang-kadang ada perkataan yang tak ada sempang tapi dia letak dash. Ini kesalahan, ni biasalah kan. Okey, apa contoh dia? Contoh yang melibatkan dash. Okey. Semua tengok sini pelajar. Contoh ibu es bapa. Lebih kurang macam ni. So nak tanya pelajar, ibu apa ada dash ke tak ada dash? Tak ada. Tak ada. Maka tak payahlah. Tak payah. Ini yang orang kata, ejaan dash, jarak rapat, salah huruf, huruf besar, huruf kecil. Student, boleh faham tak? So, empat ni kena faham dulu. Baru kita boleh buat latihan tu. Okey, ni sekarang. Pelajar, semua pelajar. Saya rasa kita ada lebih kurang 70 lebih. Okey. Yang mana yang betul sekarang? B, atas ke bawah? Bahasa Melayu. Atas. Jawab. Atas. Atas eh? Confirm eh? Alright? Okay, jawapan ni lah pelajar. Dua-dua betul. Dua-dua pun betul. Kenapa dua-dua betul? Okay, pelajar dengar. Ini yang saya kata. Kita kena fahami ya. Okay. Dia tengok soalan pelajar. B huruf besar. Dan B satu lagi tu huruf kecil. Okay. Jadi, dia tengok soalan. Kalau dalam ayat tu kata nama khas, maka B huruf besar. Saya bagi contoh. Cikgu Yogesh mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Pelajar. Mata pelajaran itu subjek kan? Maka itu kata nama khas. Jadi kalau kata nama khas, student know what I mean? B huruf besar. Sebab itu adalah mata pelajaran. It's a subject, right? So, mesti melibatkan kata nama khas. Mesti B huruf besar. Jadi ini jawapan dia. Tapi kalau ayatnya berbunyi, dengar ya, pelajar. Kalau ayatnya berbunyi, pelancong dari Jepun itu pandai bertutur dalam bahasa Melayu. Saya lagi ya. Pelancong dari Jepun itu pandai bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Okey, pelajar sekarang semua jawab soalan saya. Dalam ayat itu, bahasa Melayu itu subjek ke? Adakah itu mata pelajaran? No. Tidak betul. Maka mata pelajaran itu bukan merujuk mata pelajaran. Maka itu bukan kata nama khas. Maka itu menjadi kata nama am. Maka B huruf besar, M huruf besar. Sorry, B huruf kecil, M huruf besar. Okey tak pelajar? Faham tak?
Ini contoh huruf besar, huruf kecil. Ah, nanti nanti kita lihat satu demi satu, kita lihat mana kesalahannya. Are you okay, student? Boleh, eh? Okay, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat. Kita akan buat satu demi satu, kita tengok mana kesalahannya. Okay? Are you ready? So, kena ada test pad? Test pad pula highlighter atau pen. Eh, student, boleh nampak tak? Jelas, eh? Jelas. Jelas, okay. Cun. Alright. So, sekarang, kamu lihat pada muka surat apa tadi? Muka surat 8. Kita akan buat satu demi satu dan kita lihat jawapan mana yang betul. Okay. Jadi, pelajar, sekiranya anda lihat, dalam sistem ejaan saya kan, okay. Dalam sistem ejaan saya, dia macam ni. Dia akan letak macam ni. Betul? Okay. So, ada dua perkataan yang sama kan? Okay. Jadi, kita bincang sekarang. Simple. Kita buat sama-sama. So, perkataan pertama. Ini pertama, ini kedua. Kalau saya kata pertama yang betul, maka you guna highlighter atau pen bulatkan pertama. Ini pertama, sebelah kiri saya. Are you okay? Kalau saya kata ejaan kedua yang betul, maka bulatkan yang kedua. Okey tak belajar? Ah, inilah cara kita belajar untuk melibatkan aspek ejaan. Okey? Student, boleh eh? Ada soalan? Katakan saya nak mulakan. Okey, jap. Ada soalan. Nombor satu yang apa? Apa dia? Nombor satu tu. Nombor satu mana? Itu ah. Ya. Yeah. Moy, itu dash lah, Moy. Sempang, dash, dash. Itu sempang, dash. Boleh faham, Moy? Amoy, ya? Amoy. Faham, faham. Okay, alright. So, sekarang kita mulakan, ha? Okay, cuba tengok muka 8, agenda. Okay, sekarang kita tengok ejaan mana yang betul, eh? So, agenda, ejaan yang betulnya ialah kedua. A-G-E-N-D-A. Kedua. So, you bulatkan kedua. So, mana-mana yang tak pasti boleh tanya. Saya akan tunjukkanlah. Tapi ini yang memang popular. Ini ejaan yang mengelirukan. Dalam SPM, dia takkan tanya ejaan yang simple-simple. Takkan dia tanyalah. Memang jarang. Alright? Okay. Yang kedua. Pelajar. Voucher yang mana yang betul? Eh? Satu pertama ke yang kedua? Pertama. Pertama. Pelajar. Pertama. B-A-U-C-A-R. Okey, bowling. Kedua. Ingat, bahasa Melayu bowling tak pernah ada W, eh. Bahasa Melayu bowling dia B-O-L-I-N-G. Alright? Ingat. Buffet. Pelajar, buffet ni biasa kita dengar di mana, eh? Di hotel kan? Kita pergi makan. Betul? Kalau buffet maksudnya apa? Kita layan diri. Kita ambil makanan kita, kau makan je lah. Ha, maka ejaan betulnya lah yang kedua. Buffet. Tidak ada dua F, eh. Satu je F. Jadi yang betulnya yang kedua, buffet, dialog pertama, D-I-A. Aha, tengok. Tapi kita sebut dialog. Tapi macam mana? D-I-A. Dialog. Ha. Ini ejaan betul. Alright? Yang pertama, eh. Okay, definisi. Definasi. Pelajar, tolong dengar. Dalam BM tak pernah ada perkataan definasi. Nasi pun tu memang tak ada lah. Yang ada sekarang adalah definisi saja ejaan yang kedua. Okey? Lepas tu draft pertama kedua. Nak cuba? Draft. Apa ejaan dia pelajar? Yang pertama. Yang pertama. Ya, betul. Yang pertama, eh. Okey. Diabetes. Siapa nak cuba? Diabetes. Kedua. Ah, ingat, eh. Diabetes, ejaan yang betulnya ialah kedua. Bukan pertama. Kedua, eh. Diabetes. Okey, diesel. Satu kedua. Come on. Diesel. D-I-E. Yang pertama. Pertama, eh. Diesel. Ejaan betul. Pelajar, dia macam ni tau. Ejaan yang mengelirukan kita, yang bahasa pinjaman. Bahasa pinjaman yang mengelirukan kita. Ha, sebab tu kita macam bahasa Inggeris tu kan. Ha, itu yang kita keliru. Alright. Sebab tu saya akan senaraikan semua bahasa, apa kata-kata BM yang kita pinjam. Daripada bahasa lain. Indonesia.
daripada Sanskrit, daripada Inggeris dan sebagainya. Okey, this yang pertama eh. Okey. Efficient, satu. Efficient, satu. Bulatkan satu. S-I-E-N eh. Okey. Agency. Yang mana yang betul? Yang pertama. A-G-E-N-S-I. Agency maksud agensi lah. Orang kata sebutan betul. Agensi. Eh? Okey, maksudnya organisasi lah. Alright. Okey. Kemudian pelajar. Ekspedisi. Ini pernah keluar dalam SPM pelajar. Ekspedisi lah pertama. Pertama eh. Ekspedisi ialah pertama. Okey. Email. Kedua. E-M-E-L. Ah, nampak? So, kadang-kadang apa berlaku dalam SPM, dia akan guna yang macam ni. E-M-E-L. Ah, jadi, apa yang tak ada kat sini? Dash, sempang. Ni lah saya kata. Ejaan, sempang. Ah, alright? So, pastikan kita tahu eh, benda ni. Okay, facts. Yang kedua. F-A-K-S. Facts. Facsimile. Kedua juga. Okay? Alright. Okay. Pelajar Februari. Satu ke dua? Ah, Februari. Satu, dua? Februari. Kedua. Ejen yang betul je lah yang kedua. Okay. Gangster. Gangster. Mana gangster? So, pertama, kedua, gangster. Yang kedua. Ingat eh, dalam bahasa Melayu, gangster yang kedua. Okey, jap. Nak tengok message. Eh, kenapa pula tak ada nota? Siapa ni? Pelajar KD. Tak ada nota? Eh, kan dah hantar ni. Ini nota lama ni. Sebelum raya ni. Tak dapat ke? Grup KD tak ada nota? Eh? Tak ada. Saya apa? Saya nampak dalam grup tu ada. Ada. Memang ada nota tu. KD kan? Memang ada lah. Kenapa pula macam mana tak dapat ni? Jap, jap, jap. Form 5 KD. Ada ni? Tengok, KD kan? Ada. Okay, cikgu resign lah. Mungkin kamu dah padam ke apa tah. Okay, cikgu resign, cikgu resign. Okay, kau tengok, dah ada dah. Dapat tak? Oh, baru join, Roshan. Okay, 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 patutlah. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Alright, saya dah hantar dah, settle. Okay, ada apa lagi masalah? Ada tak? Ada lagi masalah apa? Masalah rumah tangga? Okey. Diary. Oh, cikgu lepas tadi diary. Saya minta maaf. Pelajar. Okey, diary tadi yang pertama lah ejaan dia. Ejaan tadi eh. Diary. Yang pertama. Okey, saya minta maaf. Saya tertinggal. Okey. Sambung pelajar. Okey. Insurance. Pelajar kedua. Kena ada S. Insurance dalam bahasa Melayu mesti ada S. Alright. Okay. Pelajar Wangsa Maju. Baru join. Tak ada nota. Okay. Kalau Wangsa Maju, staff Wangsa Maju ada tak dekat sini? Tolong. Sebab saya memang tak ada grup Wangsa Maju. Minta tolong hantar. Ini masalahnya lah. Pelajar baru masuk tak ada di tarapan nota. Saya minta tolong staff. Mana-mana staff bagi tahu. Staff Wangsa Maju tolong hantar bahan saya. Terima kasih. Alright. Okay. Alright. Eh, Haziq, kau ni nak kacau saya je lah. Okay. Sambung, pelajar. Okay, next. Kita ada. Apa lagi eh? Jacket. Ah, jacket. Yang kita pakai jacket tu kan? Yang kedua. J-A-K-E-T. Jacket. Okay. Lepas tu, karakter. Ah, karakter ni melibatkan perwatakan. Pertama, KA. Pertama eh. Ejaan pertama. Okay, kolesterol. Ah, pelajar. Let's look here, student.
Okay, always remember, ramai pelajar, orang Malaysia always say kolesterol. Kolesterol. Salah. Salah. Sepatutnya kolesterol. T-E-R-O-L. Jadi, pertama. Okay, eja betul pertama eh. Okay. Lepas tu pelajar, commercial. We don't say commercial. Komersial. Maksud yang kedua. S-I-A-L. K-O-M-E-R-S-I-A-L. Komersial. Okay. Lepas tu, commission yang kedua. Alright. The proper way of pronouncing is commission. S-E-N. Bukan S-Y-E-N. Okay, pelajar dengar. Ini satu lagi kekeliruan. Pelajar memang keliru lah. Perkataan bahasa Inggeris kan? Perkataan bahasa Inggeris. Perkataan bahasa Inggeris. B-I punya ni. Bahasa Inggeris. Dengan B-M ni. Masalah yang timbulnya ini. Apa? I. Masalah I. Apa contoh tadi? Cikgu lupa lah. Contoh tadi apa tadi? Okay. Perkataan why dan perkataan I. Inilah masanya. So, kadang-kadang perkataan dia, bi kepada bahasa Melayu, why dan I ni yang menjadi masalah. Macam tadi, cikgu kata, cuba tengok tadi perkataan yang cikgu sebut tadi, efficient. E-F-F-I-S-I-E-N. Dan kadang-kadang kita keliru dengan E-F-F-I-S-Y-E-N. So masalah, problem dia dekat sini, student. Sama ada nak guna Y, nak guna I. So always remember, apabila you belajar sistem ejaan, B-I to B-M, perkataan ini sangat-sangat bahaya. So dalam SPM, you baca kan? You baca, tiba-tiba you baca. Lepas you jumpa perkataan bahasa Inggeris. Dan kalau the Y dan I itu, mesti itulah sasaran dia. So always remember, ini yang menjadi sasaran untuk pelajar. So inilah yang mengelirukan. Alright? So commission adalah commission kedua. S-I-E-N bukan S-Y-E-N. So samalah di sini. Okay. Konfrontasi. Kedua pelajar tulis bulatkan-bulatkan. Yang kedua. Contingent. Kedua. Legenda, legenda. Ha, ramai yang kata-kata cikgu yang kedua legenda. Salah. It's not legenda. L-E-G-E-N-D-A. Okay. Legenda bukan legenda. Pelajar. Landscape. Perkataan yang kedua. Landscape. Perkataan yang kedua. Okay. Leukemia. Alamak. Saya tersilap pelajar. Cuba tengok perkataan leukemia ni eh. Pelajar leukemia ni. Dua-dua ni perkataan sama kan? Betul tak? Betul tu. Okay, perkataan dia sama kan leukemia. Okay, cuba tengok perkataan pertama tu, KE tu tukar menjadi KI. Dia macam ni. Macam ni. KE tu tukar menjadi KI. Leukemia. L-E-U-K-I-M-I-A. Ni pertama. Ni eh. The first one, the first one. Ni. So sekarang pelajar. Bagi kita saya, yang mana yang betul? Ejaan mana yang betul sebenarnya pelajar? Ejaan mana yang betul? Anyone? Bantu saya. Yang kedua. Yes, terima kasih. Itu yang betul. Pelajar ingat eh. Apa-apa yang kita belajar hari ni, itu akan keluar untuk SPM ejaan. Takkan lari. Guarantee takkan lari. So, pastikan ingat sebab tu cikgu dah buat satu-satu. Kalau cikgu print, cikgu bagi betul salah, kamu takkan baca. Saya tahu sebab kamu ni pemalas. Saya tahu kamu takkan baca. So, that's what I want you to do. Kita buat satu-satu and saya jelaskan. Alright? Dah ada lagi beberapa form nanti saya akan cikgu akan jelaskan. But not we're not in that page. Alright? Okay, sambung. Contingent kedua. Okay, contingent kedua. Legenda pertama tadi. Landscape kedua. Leukemia kedua. Okay, settle eh. Saya ulang balik eh. Okay. Maxima, maximum. Leukemia kedua. I repeat lagi leukemia kedua. Maksima, maksimum. Jawapanlah maksimum. Dalam BM tak pernah ada maksima. Tak pernah ada minima. Tak ada mama tu. Yang ada maksimum sahaja. Kedua. Mitos kedua. Pelajar, mitos kedua.
I'm very sure dalam sejarah dibajarkan mitos. Mitos ni macam apa? Benda yang tak betul lah. Benda yang tak boleh dipercaya dan sebagainya. Mitos. Okay. Minimum, minima. Pertama, minimum. Motorboat kedua. Dengar. Bukan motor. Salah. Motorboat kedua. Sama juga dengan motosikal. Pelajar. Motosikal sepatutnya apa? Bukan motor. Motor. Ha, satu. Ha, inilah kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu tak sedar tau. Sebab orang Malaysia sebut motor. Punya motor. Ha, dia ingat, oh motor ni ada motor kan? Ha, tak. Eh, jadi salah. Sepatutnya motosikal eh. Okey. Pelajar. Nasionalisme. Ha, ini satu lagi. Perkataan DM, DI. Yang mengelirukan kita lah. MI ke MA? Ha. Ini satu lagi perkataan bahasa Inggeris DM yang mengelirukan kita. Tulis eh. Kepada SPM ni, jumpa je merama. Ha, kamu tahu. Oh, ini mesti kesal dia. Ha, jadi ingat eh. Dalam bahasa Melayu, ejaan yang sepatutnya lah MI. Bukan MA dekat belakang. Ha, biasanya lah. Vandalisme. Okay. Pun MA juga. Gangsterisme. MA juga. Alright. Okay. Pelajar sambung eh. Sambung, sambung. Okay, sambung. Kita akan teruskan. Okay. Lepas apa lagi? Optimum kedua. Optimum kedua. Alright. Optimum kedua. Kemudian, pelajar cuba tengok perkataan automatik. Okay. Automatik. Satu kedua. Ini senang je. Automatik. Ejaannya apa? Yang pertama. Okay. Kemudian, automobil. Saya minta maaf. Automobil ada sedikit kesilapan. Perkataan kedua tu buang huruf I. Perkataan kedua tu buang huruf I. Perkataan kedua buang huruf I. Okey. Jadi jawapan yang betulnya ialah yang kedua, automobil. A U T O M O B I L. Dia tak ada I di belakang eh sebab saya type ni kan dia autocorrect dalam bahasa Inggeris. Okey. Pelajar pasport. Saya minta maaf sekali lagi kesilapan. Perkataan kedua, 2S jadikan 1S. Betulkan eh? 2S tu tukar jadi 1S. Jadi, jawapan mana betul pelajar? Pasport yang kedua. Alright? Sambil dapat, sambil tulis tu, terus masuk dalam kepala otak kamu pelajar eh? Okay. Next, package. Pelajar, kalau dia kata package, ejaan yang betulnya ialah PAK. Yang pertama. Pertama. Pensel kedua. Pensel kedua. Petition. Ah, sekali lagi kita tengok. I ke Y. Itulah masanya. Jadi pelajar, agak-agak apa jawapan dia? Eh, jawapan dia betul. I ke Y? Ah, ini yang mengelirukan. Soalan SPM, kalau mereka nak tanya soalan ejaan susah, dia simple. Dia guna I atau Y. Ataupun M-E, M-A. Simple. Habis. Pelajar lingkup. Ah, pelajar mesti keliru. So, apa jawapan dia pelajar? Petition. Satu, dua. Cubalah. Takkan kasih saya jawab. Dua. Yes, yang kedua. Petition ni pelajar maksudnya aduan. Itu maksud petition. Alright? Okay, next. Profession. Yang kedua. Platform pun kedua. Okay, platform. Profession kedua. Okay. Program. Saya minta maaf. Perkataan kedua tambah I di belakang. Tambah I di belakang. Perkataan kedua, tambah I di belakang eh. Okay. Next. Lepas tu. Program pertama eh. Ah, jangan betul lah program. P-R-O-G-R-A-M eh. Dia tak ada I dekat belakang. Okay, prosedur kedua. Prosedur kedua. Protein kedua. Ah, ramai ingat pertama lah. Protein dalam bahasa Melayu, P-R-O-T-E-I-N. Dan raket pertama. Raket pertama. Okey, pelajar lepas tu apa dia? Ambulance. Ah, ini yang kita keliru. Sama ada dekat belakang ada S atau tak ada S. Ada S. Dalam BM memang ada S. Ambulance. Kalender. Saya minta maaf sekali lagi. Kalender pelajar. Perkataan kedua tu, C tu. Tukar menjadi K. Perkataan kedua tu
C itu tukar menjadi K. Saya tersilap perkataan kedua ni. C itu tukar menjadi K. Calendar. Okay. So jawapan yang betulnya apa pelajar? Yang kedua. Kalendar. K-A. Pelajar okey tak so far? Senaju ke? Boleh faham? Adakah saya laju sangat? Betulkan saya. Tolong bagi tahu saya sekiranya saya laju sangat. Okey, platform tadi dua-dua sama. Ya ke? Oh, iyalah. Saya minta maaf. Pelajar, jawapan dia kedua kan? Okey, perkataan pertama tu sepatutnya tak ada huruf R. Platform the first one, you just remove R. Saya tersilap letak R dua-dua. Thank you. Thank you so much. Who's that? Thank you pelajar. Thank you. Alright, pelajar DJ. Thank you so much. Alia. Okay. Sambung. Sambung. Sambung eh. Okay. Lepas tu kita apa? Recipe. Tadi plan kedua. Plan kedua. P-E-L-A-N. Recipe. Pelajar perempuan. Recipe yang pertama ke kedua? Kita tanya pelajar pertama. Perempuan. Pertama. Betul? Pertama. Ya, betul. Yang pertama eh. Bukan kedua eh. Pertama. R-E-S-I-P-I. Okay. Result. Pertama. R-I-Z-A-F. Z-A-Z-A-B eh. Result. Sandwich. Perkataan kedua tu buang huruf H. Perkataan kedua buang huruf H. Maka jawapan ialah kedua. Sandwich. Sesi. Pelajar. Perkataan kedua yang betul. Satu je huruf S. Sesi perkataan kedua. Store. Pertama. Syndicate. Pertama. Skema. Kedua. Snooker. Kedua. Species ni ada sedikit kesilapan. Pelajar betulkan eh. Perkataan pertama. Species macam ni. Sorry eh. Betulkan. S-P-E-S-I-S. Ini sepatutnya lah. Ini sepatutnya. Saya tersilap. Ini sepatutnya. S-P-E-S-I-S. Sepatutnya. So, mana yang betul pelajar? Ejaan mana yang betul? Pertama, kedua? Pertama. Kedua. Itu yang betul. Sepatutnya S-I-E-S. Species. Kedua eh. Bukan pertama. Yang kedua. Okay, steering. Pertama. Station. Tengok. Y. E-N atau S-E-N. Jadi, jawapanlah station. Yang kedua. Yang kedua. Television. Pertama. Pertama. Workshop. Pertama. Workshop ni masuk bengkel eh. Alright. Analisis. Analisa. Pertama. Analisis. Athlete. Kedua. Audience. Pertama. Okay, student. Takkan ni boleh faham? Okay, sekarang kita masuk bahasa Arab. Okay, tadi bahasa Inggeris yang mengelirukan kita, betul? Okay, sekarang kita tengok bahasa Arab. Okay, bahasa Arab pun kadang-kadang keliru. Kenapa? Okay, tengok sini. Pertama, adab. Pertama, kedua. Kedua. Aidiladha, kedua. Aidilfitri, pertama. Bersyukur, kedua. Okey, dakiyah. Pertama, kedua. Dakiyah ke atau diayah? Anyone, pelajar? Mana yang betul? Satu ke dua? Satu. Satu. Dua. Okey. Pelajar, semua tengok sini. Masalah. Okey, tengok eh. Memanglah dulu, ejaan dia macam ni. Sekarang sudah tak ada. Mungkin ada yang masih gunakan. Tapi ejaan dia sudah berubah. Dalam kamus Dewan. Siapa ada kamus Dewan? Yang ada kamus Pro dalam apa smartphone? Kamu cek. Kalau kamu rujuk ni kan. Maksud dia. Dia akan bagi tahu. Dia letak. Dan macam ni. Dia minta kamu rujuk perkataan ni. So you nak cari maksud dalam kamu Dewan. You tengok ni ada tapi dia kata dash, arrow, dia kata rujuk perkataan ni. So maknanya ejaan ni tak dipakai lagi.
Jadi inilah ejaan sekarang. So pastikan pelajar kena tahu perubahan ejaan. Jadi kalau kamu rujuk maksud ini dalam kamu ni one, baru ada maksud dia. Kita beritahu ada kiat biaya, maksudnya sebaran agama, maklumat dan sebagainya. Yang ni memang dah tak dipakai. Jadi okay, pelajar, inilah perubahan-perubahan yang pelajar kena tahu. Ramai yang tidak mengetahui. Okay, next. Ihsan. Ihsan. Yang pertama, IH. Ihsan eh. Pertama yang jadi eh. InsyaAllah yang kedua. InsyaAllah yang kedua. Okay. Alright. Okay. Ini saya nak beritahu lah. Telah melibatkan Tuhan eh pelajar. Apa-apa yang melibatkan Tuhan, mesti dash dan mesti huruf besar. Sorry, contoh. Apa-apa yang melibatkan Tuhan, mesti dash dan mesti huruf besar. Okay, nak padami ya. Eh? Okay. Tengok eh. Tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Okay. Pelajar. Tengok. Contoh, saya berserah kepadanya yang Maha Esa. Kepadanya yang Maha Esa. Maksudnya melibatkan Tuhan. It's referred to Tuhan, right? So, kalau Tuhan, remember, mesti letak dash. Kepadanya and huruf besar. Sama juga sekarang. Insya Allah melibatkan Tuhan. Dash A huruf besar. Are you okay? Kepadanya, kepadamu, kepadamu, eh huruf besar. So you tengok dalam ayat itu kalau melibatkan Tuhan, mesti ada dash dan huruf besar. Ini petua yang cikgu nak berkongsi dengan anda. Melibatkan Tuhan, mesti kena ada dash. Right? So sambil dengar salin kat tepi tu, tulis kat tepi tu. Sebab tu saya kata notas dia kalau boleh, boleh kena print lah. So banyak benda cikgu akan berkongsi. Alright? Next. Pelajar. Istirahat, istirahat. Pertama, istirahat. Dalam BM tak pernah wujud istirahat. Okey, jahiliah. Satu kedua. Yang kedua. Jahiliah, kamu belajar kan sejarah. Jawab. Satu kedua, pelajar. Jawab. Satu dua. Satu. Okey, jawab memang satu. Tetapi. Tetapi, pelajar. Tengok sini. Tengok sini, eh. Tetapi memanglah jawab pertama. Tapi kalau ada imbuhan. Contoh. An. Okey. So, mana yang betul? Atas ke bawah? Cubalah. Atas ke bawah? Mana yang betul sekarang? Jawapan, jawapan. Okey. Jadi, saya nampak ada yang kata bawah, ada yang kata satu. Okey. Pelajar dengar eh. Kalau jawab tanpa imbuhan, tanpa imbuhan belakang memanglah pertama betul. Tapi kalau ada an, dua-dua betul. Tulis. Dua-dua diterima sebab ada dalam kamus dewan. Membawa maksud yang sama. Jawaban, jawapan. Sama. Tapi kalau tak ada imbuhan, atas yang betul. Macam ni, jawab. So, jawapan ialah pertama. Okey. Naskah pertama. Kamu tahu kan? Naskah pertama. Silaturahim. Kedua. Kedua. Zuhur atau zuhur. Zuhur. Yang kedua. Ini waktu orang Islam sembahyang. Eh? Satu hingga empat petang. Eh? Satu lebih kurang. Okey. Waktu zuhur eh. Alright. Taksub. Taksub pertama. Ini pun sama. Taksub. Dulu kita guna taksub. But now it's changed already. No more taksub. T-A-A. Taksub. So taksub maksudnya dia too obsessed guys. Itu maksud obsessed lah. Eh? Itu maksud taksub. Okay. Tahyul. Tahyul pertama. Kepercayaan karut. Kepercayaan karut, itu yang dikatakan tahyul. Alright? Okay. Next, kita masuk ini bahasa Jawa. Pinjam daripada Jawa. Ini tak susah sangat lah. Adingan, tulis eh. Adingan kedua. Aneh kedua. Kaget pertama. Kaget bermaksud terkejut guys. Alright? Kaget maksudnya terkejut. Alright? Okay. Then next, perabot kedua. Prihatin atau perihatin. Pertama, prihatin. Tulen. Kedua, terampil atau terampil.
terampil. Pertama, keterampilan. T-E mesti kena ada. Bukan terampil. Alright? Okay, next. Sambung. Okay, sekarang. Bahasa Sanskrit. Ini yang menggunakan juga. Bahasa Sanskrit, guys. Come, let's go on. Very fast, very fast. Kita habiskan ejaan hari ini. Nanti minggu depan, cikgu akan ajar kamu pengimbuhan, rapat jarak dan sebagainya. Hari kita clear bahagian ejaan asal dia. Aneka, kedua. Bestari, satu. Bumi Putra, satu. Okey, Bumi Putra, satu. Celupar atau celopar? Celupar. Kedua. Ah, tengok orang kata mulut celupar kan? Bukan C-E-L-U eh. Yang kedua, celopar. C-E-L-O. Right? Chop atau chop? Sepatutnya lah chop. Okay? Chop. Sepatutnya chop. Derhaka, durhaka. Derhaka pertama. Okay? Engkar atau engkar? Pertama, engkar. I-N-G. Geroda, garuda. Pertama, kedua? Pertama. Eh, geroda maksudnya burung yang besar tu. Burung yang besar. Okey, tapi ramai orang beranggapan dia ingat ejaan dia garuda. Salah, eh? Sepatutnya geroda. Okey. Gores, gores. So, mana yang betul? Gores yang betul, yang kedua. Pelajar, gores ada dua maksud. Okey. Satu, orang kata gores kan? Scratch, gores. Satu lagi apa? Melukakan hati. Contoh, perbuatan anak-anak pada hari ini menggores hati ibu bapa. Melukakan. Alright? So, ejaan masih sama. G-O-R-E-S. Okay, gelongso. Yang pertama tu pelajar ada kesilapan, tambah N eh. Perkataan pertama tu tambah N. Pertama ni tambah N. G-E-L-O-N. Saya tersilap. Okay. So, jawapan yang betulnya ialah kedua. Okey, jawapan yang betul ialah kedua, gelongsor. Saya minta maaf. Pertama. Ni betul. Saya tersilap. Minta maaf eh. Pertama, the first one guys. Okey, cendekiawan. Pertama. Juwita. Pertama. Kerena. Okey, kerena ni I'm referring to kelakuan kamu. Right? Kerena. So, yang ejaan betul ialah pertama. K-E-R-E-N-A-H. Kerena bermaksudnya tingkah laku, ragam kamu. Your attitude lah. Okay. Keriting. Pelajar ingat ramai kata rambut keriting yang bergulung-gulung kan? Salah. Not kerinting. Sepatnya kedua. K-E-R-I. Kedua eh. Keriting. Satria pertama. Lembab pertama. Saya repeat lagi nah. Satria pertama, lembab pertama, mestika pertama, berbahaya pertama, mentua, mertua. Mana yang betul? Okey. Pelajar, saya ulang balik ya. Ada yang terhapat saya rasa. Okey. Satria pertama. Okey. Lembab pertama, mestikah pertama, okey, berbahaya kedua. Sebab dalam bahasa Melayu tidak ada imbuhan mer, tak pernah ada. So ingat, never we have imbuhan mer. Yang ada dalam bahasa Melayu lah per. Nah, ini je yang ada, tak pernah ada imbuhan mer. So, tolong ambil perhatian. Okey. Lepas tu kita ada mentua-mertua pertama pelajar. Mentua pertama. Murtabak, martabak. Kedua, martabak. Kedua, nanas atau nenas. Student, what's your answer? Mana yang betul? Pertama ke kedua? Come on, cuba. Okey, ada yang tanya. Cikgu, mestika tu apa? Okey, mestika tu membawa maksud cantik. Cantik. Itu maksud mestika lah. Tercantik.
Alright? Itu maksud dia. Okey, nanas, nenas. Jawapannya ialah nanas, N-A-N-A-S. Pertama, the first one guys. Tak pernah orang kata nenas. Nanas, N-A-N-A-S. Oleh, oleh, pertama. Ingat, buah tangan eh. O-L-E-H, pertama. Pelopor, pertama juga. Pertama juga. Alright? Okay. Lepas tu, pelosok, pertama. Pelosok, pertama. Peribumi, pertama. Okay, peribumi, pertama. Okey, ada yang tanya tadi. Mentua ke mertua? Mentua pertama. Eh, pelajar kiri. Mentua pertama. Alright? Okey. Pelosok pertama, peribumi pertama, raksasa kedua. Raksasa kedua, sayugya, seyogya, seyogya kedua. Bukan seyogis kalau otak kau eh. Bukan seyogis, tapi seyogya. S-E-Y-O G-I-A. Yang kedua. Seyogya maksudnya sepatutnya. Ha, semestinya. Itu maksud seyogya. Alright. Sejarawan kedua. Sejarawan kedua. Selesema pertama. Tengok ejaan dia. Selesema. Sumpek. Sumpek kedua. Sumpek. S-O-M-P-E-K kedua. Ungu kedua. Pelesir kedua. Student, are you okay? Apa-apa soalan tanya? Saya ulangi eh. Memang letih tapi memang bagus sebab ini akan keluar dalam ejaan kamu. Kalau you lemah ejaan, tak pandai, 3 markah hilang. Jangan abaikan 3 markah ni. Sompek ni maksudnya pelajar. Sompek tu, someone is asking, what's the meaning of sompek? Apakah maksud sompek? Okey, sompe maksudnya, you pernah tengok kan pinggan yang kita makan, pinggan kaca tu, pinggan kaca tu. Alright? Pinggan yang kita makan tu kan? Okey. Kalau ada pecah di tepi, pecah di tepi, itu orang kata sompe. Itu yang dikatakan maksudnya sompe. Atau orang kata sumbing kan? Samalah. Kaca tu dekat tepi tu dia pecah, itu maksudnya sompe. Alright? Saya harap saya jelaskan anda maksudnya. Okey, pelajar. So far so good. Soalan lagi nak tanya? Sila kemukakan apa-apa perkataan tak faham ke cikgu bagi tahu. Kalau tak ada, okey, sekarang kita masuk dash. Tanda sempang, betul tak? Ini yang mengelirukan kita. Okey. So kita mulakan 1960-an. Okey, kalau ada nombor dan an mesti dash. Okey. Kalau ada nombor dan an, mesti kita letakkan dash. Mesti. Kalau tak, dia salah. Okay? Mesti kita letakkan dash. Alright? Okay. 20-an. Pertama. Pertama eh. Ambil alih. Ada dash ke tak ada dash? Simple. Kamu tengok. Ambil alih. Okay. Pelajar tengok ni. Cikgu ada satu kaedah. Ramai yang mungkin view. Cikgu, bila nak tahu bila ada dash atau tak ada dash? Okey, kau tengok sini. Tengok. Okey. Kebiasaannya pelajar, kebiasaannya kita guna dash kalau ada kata ganda. Okey. Contoh. Tolong menolong. Okey. Lagi pelajar-pelajar. Okey. Student, can you see the dash? Ni kan? Okey. Pelajar, biasanya kalau dash kita guna untuk kata ganda. Kata ganda yang membawa maksud jamak banyak. Yang membawa maksud jamak atau banyak. Okey. Jadi simple. Kau baca perkataan tu. Adakah perkataan tu membawa maksud jamak? Kalau jamak, confirm kata ganda, mesti letak dash. Ini cara yang mudah untuk pelajar nak ingat. Saya tahu ramai tu bila nak dash dan tak dash.
Alright? Kalau tidak menunjukkan maksud jamak, maka tak perlu dash. Tengok contoh eh. Okey. Ambil alih. Ambil alih. Banyak ke? Adakah bermaksud jamak? Ambil alih. Adakah maksud jamak? Tidak. Maka kita tidak memerlukan dash. Are you okay, student? Boleh eh? Okey, so betulkan. Next. Anak beranak. Fikir, anak beranak. Banyak ke? Ya, betul. Makalah jamak, it's more than one, mesti dash. Itu cara kita buat. Beli belah. Banyak ke? Yalah. Alright? So, dash. Katakan dia. Gotong royong. Seorang ke ramai orang gotong royong? Ramai. Banyak. Jamak. So, dash. Itu cara kita belajar. Are you okay, student? You put it in that way. So that you know when to have dash and without dash. Alright? Okay. Humble mu. Remember I told you? Humble mu kita guna untuk Tuhan, betul? So, kalau melibatkan Tuhan pelajar, mesti letak dash dan huruf besar. Maka apa jawapan dia? Yang kedua. Humble mu. Yang kedua. Okay. Ke-15. Pertama. Kejar-mengejar. Banyak. Kedua. Co-curriculum. Satu. Tak pernah dash. Satu. Co-curriculum satu eh. Okay. Sambung eh. Sambung. Teruskan. Okay. Kemudian, kita ada lama kelamaan. Tengok. Jamak ke atau bukan jamak? Lama kelamaan. Memang membawa maksud jamak. Banyak. Jadi, dash. Memporak-perandakan. Yes, dash. Kedua. Mengucar-ngacirkan. Pertama, dash. Okey, pingpong. Yang kedua. Ingat, pingpong tidak membawa maksud jamak. It's not a jamak. So, no need a dash. So, rapat. Pingpong. Okey, next. Pra-Olimpik. Okey, student. Tengok sini. Ini penting. Ini penting. Dengar-dengar. Ini perkara ni kamu salin dekat tepi tu eh. Salin tepi ni. Inilah formula dia. Kalau benda ni kamu lupa, then you are gone. Mesti kena ingat. Okey. Baca, tengok eh. Tengok sini, tengok sini. Okey. Perkataan pra. Perkataan pro. Lepas tu perkataan anti. Okey. Tiga-tiga ni pinjaman. Okey, impuan pinjaman. So, you kena ingat satu perkara saja. Okey. Kalau kata dasar dia, kalau kata dasar dia lah kata nama khas. Kalau kata dasar dia lah kata nama khas, ingat student, student mesti letak dash dan huruf besar. Mesti letak dash huruf besar. Tetapi pelajar, kalau ditanya, kalau kata dasar dia lah kata nama am. Ni apa? Okay. Jadi pelajar, tak payah letak dash. Tak payah letak dash. Maksudnya pelajar, you rapatkan terus. You tak payah buat apa-apa, kamu rapatkan. Tak, tak kotor banyak. Tak perlu dash. Tak perlu letak huruf. Apa yang kotornya? Itu memang keluar, baru keluar. Kalau letak kain. Dia kurang. Dia tak ada. Okey. Student faham? Ini salin. Mesti salin. Sangat-sangat penting. So, if kata nama khas, then suruh besar. If kata nama am, no need to do anything. Just rapatkan terus. Please write down this. Sangat-sangat penting. Ini popular. This is very popular in SPM. Okay. Kita teruskan pelajaran. Okay. So, pra-Olimpik. Student, Olimpik. Kata nama? Khas. So, dash huruf besar. Jadi, mana jawapannya? Yang kedua. Pra-sejarah. Pelajar, sejarah. Kata nama am ke kata nama khas? Kata nama am. Maka, rapatkan. Yang kedua, pra-sejarah. Pro Barat. So, kedua. Kata nama khas. Pro Barat. Pertama. Pro Kerajaan. Pelajar, kerajaan. Kata nama am ke kata nama khas? Kerajaan. Kata nama am. Maka kita rapatkan. Yang kedua. Selang-seli. Banyak kan? Jamak. Maka dash.
tanda sebang. Se Malaysia. Ha, kita tengok. Se Malaysia, Katra Mahas. Dash, huruf besar. So, pertama. Serta-merta, pertama. Subkontraktor. Pelajar, perkataan sub. Tengok eh. Okay. Kebiasaannya pelajar, kebiasaannya perkataan sub, geng. Mesti rapat. Please, ha? Mesti rapat. Okay. Subsistem ke, sub-ekonomi ke. Okay. Ha, kalau ada perkataan sub ni, mesti kita kena rapatkan. Okay, so what's answer? Kedualah. Tele perbankan. Sama juga pelajar tulis. Kalau ada perkataan tele, tele perubatan ke, telekomunikasi ke, tele tubis ke, apa-apalah. Ingat, kalau tele, mesti kita rapatkan. Ha, ini antara perkataan-perkataan yang mengelirukan lah. You always get confused, right? Okay. Lepas tu, was-was. Pertama, was-was tak pernah ada dash. Ini bukan jamak. So, was-was tak ada dash, eh? Satu. Ulang alik. Membawa maksud jamak kan? Banyak kan? Maka kena dash, dash. Alright? Yang di Pertuan Agong. Yang kedua. Yang di Pertuan Agong adalah yang kedua. Alright? Okay. Setakat ni boleh faham? Saya harap pelajar boleh sebab ini yang paling penting asas. Okay, ada soalan lagi. So, kalau buat ayat, mereka tolong menolong. Ah, betul lah, dash. Betul lah. Okay, lepas tu, so apa beza antara agung dengan agong? Oh, okay. Bagus. Okay. Pajar, tengok. Ada pelajar yang tanya saya. Apa beza sebab dia ada soalan tadi kan yang di Pertuan Agong. So, budak tu tanya, dia keliru. Bagus. Ni lah saya katanya. Kalau dia tanya soalan, kamu belajar banyak benda. Alright. Okay. Pajar, semua tengok. Okay. Beza antara agung dengan agong. A, G, U, N, G. A, G, U, N, G. Satu lagi lah. A, G, O, N, G. Ah, budak ni tanya betul tak? Saya sini soalan dia kan? Yup. Okay. So, yang mana yang betul? Okey, dua-dua pun betul. Cuma maksud lain. Kalau ada you, you ini membawa maksud utama, besar. Utama. Dan maksud kedua lah terkenal, famous. Tulis eh. Ah, dia boleh keluar dalam istilah ke mana-manalah. Ah, lain tak? Betul betul tapi maksud lain utama ini agung kan bukan agong agung ini mesyuarat utama okey mesyuarat agong ini utama okey atau pernah tak orang kata seniman yang agung pelakon yang agung maksud terkenal ah sini beza dia tapi kalau ada o kalau ada o student this is for the king ah this is for the king untuk ketua negara Malaysia agung ayo okay student. Terima kasih. Bagus soalan anda. Terima kasih. Ada lagi soalan? Okay, tak ada. Okay. So far so good. Boleh faham? Tulis saya penting eh. Siapa tahu tahun ni boleh keluar. Ah, alright. Okay, next. Kita habiskan ejaan hari ni eh. Kita habiskan. Okay. Barangkali. Barangkali eh. Kedua, tulis eh. Habiskan. Barangkali kedua. Bedah siasat pertama. Begitu pun kedua. Ha, ni satu lagi. Biasanya eh. Perkataan pun di belakang. Cikgu. Ya. Cikgu dah skip yang kesalahan mengeja kata majmuk tu. Ya. Alamak. Jadi sepatutnya mana eh? Acap kali ya? Acap kali ya? Yeah. Okay, sorry. Okay. Acap kali. Okay, saya minta maaf. Sebab nota saya dah campur aduk. Okay.
So acap kali saya minta maaf, acap kali dulu pun jarang kan. Okey, dia kena yang pertama tu kita rapatkan. Acap kali perkataan pertama tu kamu rapatkan. Jadi jawapannya ialah yang kedua, acap kali kita jarakkan. Okey? So kita bulatkan jawapan betul eh. Acap kali kedua, ada kala pertama. Ada kala pertama. Ada pun kedua. Okey. Ah, pada ini okey, dengar eh. Kalau kamu nampak perkataan pu ni dekat belakang. Okey? Lazimnya kita rapatkan. Ah, lazimnya kita rapatkan. Alright, kita rapatkan. Tulis eh. Okey. Kemudian tulis kedua, andai kata kedua, andai pun. Kan saya kata pun dapat. Kedua, apakala. Ah, samalah. Perkataan kala dekat belakang ni, kala dekat belakang ni, kita kena rapatkan terus. Kita kena rapatkan terus. Kala perkataan kala dekat belakang, kita rapatkan terus. Alright? Okay. Jadi, pertama, atau cara. Kedua, bagaimanapun. Kan saya kata, rapat. Kedua, baik pulih. Saya minta maaf, perkataan pertama tu kamu rapatkan. Jadi yang betulnya lah yang kedua, jarak baik pulih. Nanti mungkin bukan hari ni kot sebab hari ni tak sempat. Minggu depan cikgu akan ajar macam mana nak membezakan rapat jarak dan juga imbuhan dia eh. Okey. Bandaraya kedua, tulis, bulatkan, buka rapat. Ramai yang berkapan rapat betul salah. Sepatutnya jarak yang kedua. Okey. Next. Okey, pelajar sekarang barangkali ke? Yes. Okey. Yes, sir. Alright, barangkali kedua kita rapatkan. Bedah siasat pertama, jarak. Begitupun yang kedua, campur tangan pertama. Dahulu kala, pelajar kala. Dapat. Jadi dapatkan dahulu kala. Dini hari pertama. Ganti rugi. Kedua, hak milik. Pertama, intipati. Kedua, isi padu. Pertama. Kita dini hari number one, is it? Ya, number one. Dini hari pertama. Dini hari bermaksud awal-awal pagi lah. Early in the morning, like 3 o'clock, 5 o'clock. Right? Okay. Isi padu pertama, dana kuasa kedua, jawatan kuasa pertama. Kamu bulatkan dulu, nanti minggu depan cikgu ajar teknik jarak atau rapat kata majmuk. Okey, hari ini kita bulatkan dulu. Right, masa dah cukup. Okey, next, pelajar. Juru rawat kedua. Perkataan juru. Ha, tulis eh. Perkataan juru di depan mesti rapat. Juru rawat, juru terbang, apa lagi juru, apa-apalah. Okey, mesti rapat. Kadang kala, kan saya kata kalau ada kala dekat belakang rapat. Kedua, kalaupun. Okey, saya minta maaf kesilapan. Yang perkataan pertama tu you jarakkan. Perkataan pertama kalaupun kamu jarakkan, jadi jawapan ialah yang kedua lah. Kamu tahu kan, tengok pun kita rapatkan. Okey, kemas kini satu. Kenal akhir okay, kemas kini satu, kenal pasti dua, kerap kali dua. Kerap kali pertama tu kamu rapatkan. Jadi jawapannya lah kedua, kita jarakkan kerap kali kedua. Kereta api kedua. Kereta api kedua. Kuat kuasa satu. Lalu lintas satu. Latar belakang dua. Lebuh raya dua. Lebuh raya dua. Mata pelajaran dua. Pilihan raya satu. Sekarang reka bentuk ke pelajar? Ya. Okey. Reka bentuk dua. Pindah milik satu.
Perubahkanlah dua. Tengok color. Kamu ikut je formula ni. Color mesti rapat. Kalau belakang, color mesti rapat. Perubahkanlah dua. Rumah tangga satu. Sedia color satu. Sekaligus dua. Seringkali dua. Temuduga satu. Tengah hari dua. Ubah suai satu. Urus setia dua. Temu bual satu. Okey, pelajar beres? Beres? Okey. Pelajar, kamu nampak tak buku surat yang seterusnya? Kamu nampak tak ada kotak kan? Kata majmuk yang telah dimantapkan. Ada tak ada pelajar? Ada kan? Ada. Okey. Yang itulah yang cikgu akan ajar pada kelas minggu depan. Jadi minggu depan, cikgu akan ajar formula rapat jarak. Lepas tu kita akan buat kesalahan imbuhan. Jadi hari ini yang penting kita cover ejaan yang ada dalam nota saya. Saya ulangi eh. Apa-apa ejaan yang ada dalam senarai ini, inilah ejaan yang mengelirukan calon. So saya minta tolong baca balik. Setiap minggu baca balik supaya kamu ingat. Dan minggu depan, cikgu akan mengajar kamu hukum. Jadi minggu depan ni tak ada bulat-bulat. Minggu depan kamu akan tulis. Minggu depan cikgu akan ajar kamu banyak hukum tatabahasa dan juga imbuhan. Saya minta tolong Nexi, tolong masuk ke kelas saya. Kalau tak, kamu rugi. Sebab kita akan buat banyak, saya akan ajarkan banyak imbuhan. Banyak betul. So, tolong datang minggu depan. Are you okay, student? So, hari ni boleh faham? Alright? Boleh. I got whatever I'm things I'm teaching you, saya rasa kamu faham. Jadi, minggu depan, cikgu akan mengajar kamu banyak benda kamu tulis. Hari ni senang, bulatkan je kan? Next week, banyak benda saya akan ajar kamu. Sebab tu cikgu beli whiteboard. Baru semalam cikgu beli. Sebab kadang-kadang imbuhan ni nak ajar kena ada whiteboard. Sebab tu hari ni cikgu nak guna ni baru first class dah cikgu guna whiteboard. So try lah nak tengok boleh ke tak boleh ke dan sebagainya. Saya rasa boleh kot. Jadi minggu depan kita lihat imbuhan dan juga kata majmuk. Alright. Kalau tak ada soalan, guys, thank you so much. See you. Good night. Thank you, sir. Selamat malam. Yeah.